Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, lu sungguh luar biasa. Akhirnya Pak Haritanu bongkar peran Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta untuk season 2, tapi bukan sebagai pemeran Andin, akan tetapi sebagai orang lain. Aduh, bikin penasaran nih guys, mama di rumah saat mendengar ungkapan-ungkapan Pak Haritanu saat Amanda Manopo akan kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta untuk yang kedua kalinya. Ternyata inilah ungkapan yang diberikan oleh Pak Haritanu mengenai Amanda Manopo yang akan bermain lagi di season yang kedua, tapi bukan sebagai Andin Karisma Putri. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Alen Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.